Kelapa itu. Harusnya jangan di rumah sini, Mbah, kelapa itu, Mbah. Takutnya ada orang masuk jadi halusinasi juga. Mending bawa deh, Mbah. Kelapanya mending bawa deh, Mbah. Takutnya ada orang masuk. Pulang kita. Takutnya ngehalu juga nanti orang. Saya juga ngehalusinasi nih sama kelapa ini. Kalau orang normal nggak akan berpikiran seperti itu, Pak. Normal. Berarti saya nggak normal dong? Nggak normal. Berarti saya gila? Bukan masalah gila ataupun apa ya. Orang normal aja liatnya ke kelapa, bukan kepala. Bah, tapi salaman dulu. Saya mengakui kalau saya ini gila. Gila kenapa? Tergila-gila sama Mbah. Hei, Mas. Pulang kali ya. Pulang. Apa dibanting, Mbah? Mereka meminta, biarkan. Bawa itu. Badar mau mengambek, coy. Itu kelapanya bawa aja, Mbah. Mending bakar, Mbah. Bakar. Apa sih? Udah. Mbah! Ada pala kucing, Mbah. Pergi kali ya. Ini kucing ngapain lagi di sini? Lo mau ngasih tahu gua, Cing? Gak mau ah. Kalian penghuni dari lokasi ini, saya tidak akan memaksakan apapun jin-jin yang masuk, silakan. Tapi jangan pernah mengganggu bangsa manusia. Pergilah. Niat insyaun pulau, kalian setuju ini pun. Poro, panggulan ini. Guys, gas trending kan pakai laporan. Trending kan TTM, laporan terus sama kelak, coy. Trending kan. Laporan gip 1 koin 1 koin. Kak Dini, makasih Kak Dini. Gas trending kan TTM, guys. Udah ini. Lu udah? Hah? Lo mau uji nyali loh, depan pintu kalau berani loh. Depan pintu? Iya, gak usah jauh-jauh, gak usah ke atas, depan pintu aja kalau mau uji nyali. Oh, depan pintu. Depan. Gua uji nyali sok, guys, gak apa-apa, bentar gua lihat dulu, men. Hah? 30 lop lah. 30 lop lah, Mbah. Biar 25 kan, Mbah. Sekarang lagi sepi, Mbah. Jangan deh, gak usah lah, sok, gua uji nyali aja, gak apa-apa, guys. Yaudah, gue uji nyali ya depan pintu. Oh, udah gini aja ya. Udah doang, gak usah, men. Terserah kalian lah mau kirim apapun, terserah, guys. Gue gak mau ini. Terserah kalian ya, guys, ya. Yang penting gue uji nyali nih, khusus buat kalian. Gue bakal uji nyali di sini ya. Di sini, Mbah? Iya, di situ. Gue gak mau di dalam ya, sini aja ya. Arah ke dalam. Ya, ini kan ke dalam. Ini udah arah ke dalam nih. Ayo guys, trending kan. Nah, udah tren nomor 18, guys. Terus guys, mantap kalian, guys. Nah, sedang tren nomor 18, guys. Nah, kalian bisa baca, geng. Terus lop oren, gipnya lop oren, terus kayak gelang, guys. Ya. Tap-tap layar, share. Oke, gua uji nyali 5 menit ya. Udah lama di sini aja, Mbak, enggak apa-apa, Mbak. Duduk di tangga sana. Iya, gua duduk di tangga. Udah siap. Tinggal aja, Mbah. Saya mau atraksi, Mbah. Sorot saya tinggal sorot dulu. Ya udah, sok cepetan. Badarmu pengen disorot segala. Udah, takutnya dikira saya mau di belakang kamera nanti. Loh. Pulang, Mbah. Sendirian dia. Ya. Nanti, Pak.
Iya, push. 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 Kucing. Ah, udah Badar muda pulang. Jadikan ulah lur. Ini uji nyali jadikin gak? Jadiin gak uji nyali coy? Tren nomor 13 mantap coy. Udah training nomor 13 coy. Gaskeun. Terus coy. Kalau bisa sampai 3 besar coy. Trending kan coy. Oke, gue uji nyali ya, siap. Kalian lemparkan aja yang kalian bisa lah guys, yang kalian mampu guys. Terserah kalian guys, yang penting kalian bahagia lah lur. Nih, gue kasih lagu buat kalian nih. Masalah, makasih. Thank you guys. Kalau WL down mah alhamdulillah banget guys, 100 lagi lock. Kalau sampai down alhamdulillah banget gua. Nih.
Kenapa lagunya ganti? Lagi serem-serem. Anjing, ada yang terbang. Lu lihat di atas, Ci, barusan. Barusan lihat ada yang terbang gak? Barusan lihat ada yang terbang gak, guys, di atas, guys? Ada yang lihat gak? Ntar, bentar, guys. Gua ganti lagi. Ntar, gua sekali lagi ya. Ini lagu Sing Goib, guys. Sekali lagi gua coba uji nyali nih, Mbak. Hatinya di sini, Mbak. Wih, alhamdulillah. Alhamdulillah, guys. Makasih orang-orang baik terus, guys. Lemparkan apapun yang kalian punya, guys. Support, guys. Nih, gua uji nyali lagi pakai Sing Goib, guys, sekarang. Terserah kalian, pokoknya yang kalian punya ya, kayaknya jangan dipaksakan. Anak merah joget di mana, Mbah? Malah suruh joget, cu. Hate, woi, ini hate, woi. Coba kamu boya. Boya? Boya coba. Oke, gua coba boya ya, Mbah ya. Tuh. Lihat di atas. Mbah, lihat di atas, Mbah. Ada kain ngelayang, Mbah. Kuntilanak putih, Mbah. Kuntilanak putih, Mbah. Coba, coba, guys. Lihat, guys. Di atas, guys. Di atas, guys. Aduh, ayo masa bisa segala ayam, Mbah. Segala ayam, Mbah. Ayah, boya, weh. Segala ayam, Mbah. Aduh, lamin, lamin, ya. Boya, boya nggak? Boya nggak nih, guys? Boya nggak? Boya nggak, guys? Boya nggak nih, guys? 14 apa, Mbah? 14 apa, Mbah? 14 WL. 14 WL lagi, boy. Wih, nomor 8 trending, coy. Geli. Sedap kalian, geng. Nomor 8 kita trend, guys. Alhamdulillah. Terus, guys. Taikin, guys. Sampai ke nomor 4 aja, guys. Berkah, Masya Allah. Aduh, ini berapa lagi nih, guys? Oh, 1000 lagi, guys. 1K. 1K enggak apa-apa lah, guys. Biar genap. Oke, ya, gua boyah lah buat kalian ya. Lagu lagi. Oke, gua boyah, men. Lagu kebangsaan gua, coy. Thank you.
Wisman. Wisman ya. Ini sebenarnya yang jago joget itu si Gijon. Harusnya yang boya itu si Gijon, guys. Mau apa lagi? Yuk lah, mau apa lagi, guys? Gua nunggu sampai down 25k, guys. Ah, 25k, apa? Alhamdulillah. 800 biji lagi, guys. Ke atas. Anjay, kalau ke atas mah agak mahalan dikit lah, guys. Aing udah capek nih. Klay, thank you, Klay. Nomor 7, weh, mantap kali. Cuman ini kelapa aneh juga ya. Ini kelapa bikin aneh juga ya, guys ya. Kelapa ini kok tiba-tiba ada di sini gitu loh. Naik kereta ya, naik kereta aja guys, kereta aja udah. Tren nomor 6 masa. Eh, mantap weh. Nomor 4 guys, yuk gaskeun. Gaskeun. Gaskeun guys. Gaskan guys. Nomor 6 ya, alhamdulillah nomor 6. Nomor 6 alhamdulillah. Oh, ini HT ketinggalan coy. Nomor 6 alhamdulillah. Wa syukurillah. Ci syukur Allahi Rabbi. Nomor 6 alhamdulillah. Nomor 6 alhamdulillah. Singa pun gak bakal masuk kalau paus joget lagi. Oh, 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 oh. Yuk kita turu biar hati selalu lega. Yuk kita turu. Yuk kita turu biar hati selalu lega. Aman guys, ada apa-apa, tenang, slow. Ah, di atas mah. Aman, bah. Mana? Sini, mbah. Hah? Enggak sih, Gijon? Oh, si Gijon kecapean kayaknya. Aduh. Aduh, gatel coy. Ini semut tok enggak itu? Coba, coba semut. Soalnya semutnya banyak di sini. Semut gatel loh itu. Itu semut gatel banget. Minggir. Minggir kamu. Lihat dulu. Guys. Guys, ini mah beneran nih, guys. Gua beneran ya. Ini mah info aja. 24,3 nyampe 30k itu kurang lebih 5,7 lagi. Wah, guys. Wah, itu semut, Pak. 5,7, 5,5700 koin lagi, guys. Gas, koin. Apa, Pak? Semut. Enggak ada. Ada. Mana? Nah, iya loh, semut. Ambil matras, ambil matras. Badanmu sama Boim enggak takut. Takut sama semut. Bukan masalah takut sama semut. Habis badan kita nanti. Diambil lagi dia. Coba maju. Saya suruh maju. Jun mana Jun tidur? Coba maju. Kalian uji nyali sendiri ya sebentar. Aduh guys, guys. Ayo gaskan guys. Maju, maju. Waduh, badarmu sudah maju kah? Ah. 24,3.
Mir, ada semut. Alhamdulillah. Jangan safety, kenapa Mir? Itu udah biasa gak megatron, Pak. Yang penting jangan gatelin sama... Sama apa? Sama lawan jenis. Iya, jangan. Oke, alhamdulillah Rabbal Alamin ya. Alhamdulillah malam hari ini. Gimana? Meskipun kita kemarin di outdoor apalagi kehujanan seperti itu. Ya. Kondisi badan kita yang kurang fit semuanya. Ditambah kalau kita memaksakan diri, badan kita yang akan terkena imbasnya. Apalagi kemarin di sama Wak hujan-hujanan. Itu semua hujan-hujanan saat kita eksplorasi. Mereka masuk merobos jam 11 malam. Yang biasanya kita live jam 10 malam ya, Pak. Kita terobos jam 11 malam. Emang di area ini terkenal dengan sosok-sosok penghuninya itu kuntilanak merah. Bahkan beberapa sosok-sosok korin yang masih berwujud seperti manusia. Mereka datang entah dari mana. Karena para jin itu biasanya ada jin yang terbang melintas. Dan ada beberapa jin yang singgah di area rumah sultan ini. Onon, para jin-jin itu, karena ini tepat di tepi jalan, sering menampakkan diri oleh pengendara jalan. Mereka mencoba untuk menampakkan diri kalau mereka itu bereksis, ada di area ini. Mengerikan memang, apalagi kalau kita sedang berkendara tidak fokus melihat sosok gaib, apalagi merah ya Pak ya, ngeri. Mereka akan kaget dan mungkin akan terjadi sesuatu atau kecelakaan. Sebetulnya jin itu tidak bisa mencelakai manusia, namun dengan adanya jin. Loforannya. Loforannya kompak guys, coba kasih. Loforan coba. Loforannya bagus ternyata sekarang. Step loforan guys, sudah 15k nih. Gas kan nih. Sekarang udah, kalau udah 15 kan ternyata bagus love orangnya. Coba love orangnya lagi. Nah, tuh. Nah, lucu. Apalagi kalau yang dicubit gini. Itu lebih lucu, Mbak. Lucu love orangnya. Kayak gundul peringisnya tadi. Ih, berkah Masya Allah. Jadi gini ya, jin itu tidak bisa mencelakai manusia. Hanya manusia yang mungkin lengah di saat ketemu para jin-jin itu. Dia akan mencoba memberikan suatu kaget ataupun membuat mata kita itu pandangannya kosong dan ya, terjadilah sebuah kecelakaan gitu. Mereka hanya memengaruhi dengan tipu daya mereka semuanya. Kalau kita bertemu jin ataupun setan, sekuat-kuatnya kita menahan energi itu, memang serangannya dia itu mempunyai serangan yang cukup kuat, tapi insya Allah derajat manusia yang lebih tinggi, kita bisa tetap melawan dengan doa apapun, doa Jawa ataupun doa-doa yang kita hafal semuanya. Udah malam hari ini udah cukup. Kalau ada singa Mbah maju, gas. Dijon istirahat guys, kecapean dia. Kita semua kecapean, Pak. Kita berada di outdoor kemarin. Jauh dari mana? Kamar mandi. Kita camping ya, berkemah ya. Harusnya ini malam camping, Wak. Jangan. Jadi persami, Wak. Mending pulang aja kita. Perkemahan Sabtu malam Minggu, Wak. Pak izin pamit dulu ya, siap, Kak. Istirahat iya. Ucapin makasih kita besok, dulu, Pak. Hari ini libur ya. Kita ucapin makasih dulu ya. Makasih buat orang-orang baik yang sudah. Kak Arta, makasih Kak Arta. Buat Kak Arta, malam Kak Dewi, Kak Susi, Kak SJR, Angin Topan. Tadi ada kasih Pak, Kak Denias. Makasih ya. Di WL aja nih.